Untuk antusias masyarakat di Semarang sih untuk pembelian pernak-pernik Imlek ya. Kita khususnya tuh yang paling laris ya Mas ya, paling banyak dicari itu adalah angpau. Karena di sini itu kalau pas tradisi Imlek biasa kan ngasih para orang tua, ngasih anak-anak seperti itu. Yang lainnya yang banyak dicari itu adalah lampion ya. Kita di sini kan ada lampion, macam-macam jenis lampion. Kemudian yang dari anak-anak sekolah juga banyak yang nyari. Mungkin untuk sekolahnya mungkin ada acara apa seperti itu kan biasanya juga nyari di sini. Mbak, ini udah ramai itu udah berapa hari atau berapa minggu terakhir ini, Mbak? Sudah dari 2 minggu yang lalu kita ramai. Sudah ramai. Kalau macamnya sih sudah dari bulan awal Januari kita sudah mulai pajang, Pak, mulai ramai 2 minggu yang lalu kita sudah mulai ramai. Ya lumayan sih Mas ya, karena ini kan sudah ada pembatasan ya, kita kan sudah ada PPKM-nya sudah dicabut, jadi untuk antusias pembeli itu sudah berbeda dari tahun-tahun yang lalu. Sudah semakin ramai gitu loh Mas, yang belanja di sini. Oh, ini hiasan-hiasan untuk Imlek, ini lampion, sama ini juga. Beli angpau juga nggak sih Mbak ini Mbak? Oh iya, rencananya sih gitu Mas, buat juga dipasang di pohon-pohon gitu loh, pokoknya. Ini datang sama siapa aja ini Mbak? Oh, berdua sama teman saya, Miss Anida. Ya semoga menjadi tahun yang lebih baik, yang berkah untuk kita semua. Bisa ditunjukkan, Pak?